Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Apa khabar? Jadi video kali ni aku akan unboxing dan review sedikit berkenaan Digivice V yang terbaru untuk Digimon Ghost. Ini aku baru beli, itu terus sampai, terima kasih seller. Beli kat Shopee je, ada installment plan. Ni boleh tengok dia punya details. Box dia memang cun lah. Okay, box art dia semua memang cun sebab ini barunya, berlainan dengan Digivice Bracelet Vitality yang first dulu warna hijau, hitam dan juga putih. Yang ini dia datang dengan blue, orang kata navy blue. Yang ini nama dia Gamamon, dia datang dengan dim card Gamamon daripada siri Digimon Ghost. Ni biasa setiap box dia akan ada manual dan juga charger. Charger dia USB biasa je untuk kita charge. Ni yang ni susah nak macam, nanti kita nak google je lah macam mana kita main. Digimon Ghost baru je keluar dalam bulan November tahun ni. Jadi siapa yang belum tengok tu boleh tengok, memang terbaik dia punya anime yang Digimon terbaru ni. Lepas tu dia orang keluarkan sebab popular, so dia orang keluarkan dim card ni dan juga upgrade version daripada Vitality Bracelet yang first dulu. Dia juga didatangkan dengan dim card untuk battle, atau dim card battle ataupun dim card versus. Kita tengok dulu ciri-ciri dia. Versus memory, okay. Dia punya macam ni je, macam USB. Dan kita akan cucuk nanti. Detail untuk kedua-dua dim card memang cun, dia punya color hitam, hitam biru dan juga merah putih. Ini detail untuk jam dia. Tapi ni ada ni untuk masuk dim card. Okay, lepas tu belah kanan dia ada button A and B untuk option dan juga charger. Design untuk jam dia ataupun strap dia memang cun, lembut dia, sedap dipakai, warna biru gelap. Okey, buka macam ni dan belakang dia ni untuk bacaan nadi dan juga button on off. Okey, ni dekat tepi ni ada satu port untuk charge, nanti takkan charge. Ok, tapi kita on je terus. Dia boleh terus on tau, so tak payah nak charge dulu. First kita akan set time ataupun tahun. Lepas tu tarikh hari ni dan juga bulan berapa. Sebenarnya tarikh ni tak penting pun, korang letak je lah berapa-apa, tapi senang kan untuk kegunaan harian. Boleh tengok balik jam pukul berapa semua, tarikh pukul berapa. Ok, kita speedkan sikit, bosan pula tengok aku setting jam. And done. Ok, press ok. Lepas tu dia akan terus bagi option untuk masukkan dim card. Jadi kalau dah ada dim card lain boleh guna, tapi aku ada satu je, jadi aku akan masukkan Gamamon punya dim card. Tunggu lagi, ni dalam seminit dua jugalah, jadi kita speed up kan sikit. Ok, and done. Ok, keluarkan dia punya dim card, lepas tu pasang kat tangan untuk dia detect kita punya nadi ataupun vitality kita. Lepas tu nanti dia akan bagi satu telur, Gamamon punya telur. Dan dah menetas pun complete, dapatlah seekor baby Digimon. Ni kat status boleh tengok dia punya status, itu vitality dia, step kita. Ok, itu sahaja unboxing hari ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment and share ya. Stay tune untuk channel aku dan juga TikTok Pump Size Store untuk next update Digimon Gamamon. Thank you guys, bye bye.